ayo kita sekarang mau nonton konser ala di kampung halaman. Ini kampung kita, ngedatengin kamu buat di kampung. Kampung ke Ubud. Sekalian di Ubud tuh ada acara ulang tahun Banjar, sebenarnya Banjar kita yang ada ini. Jadi ulang tahun Banjar, kita tuh kalau di desa tuh ada nama Banjar, ada nama tempekan. Itu ya. Banjar sih. Itu Banjar. Kamu Banjar mana sih? Banjar di Pasar. Nama Banjarnya Payu. Hai, kita ke mana, Deran? Pulang kampung. Mau ke Ubud. Jadi ntar ada Rizky Febrian. Jadi kita ngundang Rizky Febrian buat nyanyi di Banjar. Sama Mbak juga tuh, ada Mbak juga katanya tuh. Oh my god. Ada kakak juga tuh. Jadi ngundang Rizky Febrian buat nyanyi ntar di acara. Ada acara musik itu. Jadi pemuda-pemuda di Banjar itu ngadain acara musik gitu. Jadi kita support buat teman-teman di sana. Keren lo, Banjar lo ngada ini. Banjar ngadain Rizky Febrian. Iya. Ya, sekarang stylenya pakai baju kaos kayak gini. Gak ada baju nih, yang ada aja pokoknya, ya kan? Karena sudah lama tidak mau belanja lagi. Kayak kita lama udah nggak shopping hura-hura. Tapi kita shopping lagi. Dian pakai baju apa hari ini coba? Baju. Ini. Dian pakai baju. Warnanya apa? Ape. Nanti abis ini. Jadi perjalanan dari Sanur ke Ubud, mudah-mudahan gak macet. Berapa lama, Deran? Iya. Berapa lama? Sejam. Iya. Kalau gak macet ya 30 menit lah ya. Kalau macet ya sejam. 1 hour later. Bagus banget ya. Kita udah nyampe di Monkey Forest. Jadi ini adalah kampung halaman kita ya, Deren ya. Ini bagus banget, Yan. Udah apa itu, Yan? Oke, kita sekarang masuk dulu ke sini, gate-nya. Jadi ini punya desa Monkey Forest ini. Oke. Jadi ini ada makanan, jadi kita belum makan. Yan, ada mainan di sana, Yan. Mainan? Tuh. Main. Biarin dia main. Ah. Hai. Mereka lagi. Yan, ada. Mau makan apa ya? Ada banyak makanan. Ada juga dari luar. Ayo kita sekarang mau nonton konser ala di kampung halaman. Artisnya keren. Tapi artisnya keren. Nonton konser di kampung ala kampungnya aku. Tetap ya artisnya, artis ibu kota. Kampung kalian seperti apa nih? Kita harus lihat ini. Ini karya pemuda-pemudi kampungnya kita nih. Rame enggak ya? Oh iya, kan ada.
kampung kita di sini. Ini asli kita. Ini kampung kita, ngedatengin kamu buat di kampung. Biar tenang. Pak Ulang Tim Badung. Kelihatan ya? Enggak pakai seragam. Nyamar. Pak Ali ini kok enggak dibawa? Dia dari Banjarmasin. Punya mana sih sekarang? Oh, ikut Pak Ali. Kurang mahal ininya loh. Kok bawa satu? Next year aku tuh bawa. Iya, jadi gak meleleh. Harusnya jangan mau kalau bawa satu, mesti dipasang. Mesti dipasang. Ya, oke ya. Sukses pokoknya. Makasih juga buat semuanya. Ya. Oke ya. Kita nunggu dari depan. Oke. Kita nunggu performnya sambil cari makan dulu ya. Mau cari makan. Sen, kita jalan-jalan dulu. Tapi gak bawa uang. Hah? Bawa uang? Gak bawa uang kecil. So, biasanya ada Krisna, sekarang gak ada Krisna. Ini enak nih kayak. Kamu gak boleh makan apa? Gorengan, salad. Dia vegetarian, jadi susah. Tapi gue kan boleh. Iya, yeah, gue. Aku pikir sekali ini. Iya, yeah. Kayak di Thailand. Ayo. Ini mau. Baru datang dari Thailand terus pengen makan Thailand lagi. Ini apa? Ini takoyaki. Takoyaki boleh deh. Takoyaki satu mango sticky rice ya. Kita sambil nunggu ambil ya. Beli apa? Okay lah.
Mas? Oke. Mas, eh? Sementara saya buat. Oke nih. Iya, Pario. Keren, om. Waduh, tak kirain dari tadi lagu terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.
aku dan tak suka padaku. Jadinya kalau diundang lagi ke Bali itu bukan lagi untuk menghibur tapi lebih ke bertemu keluarga baru gitu. Jadi saya senang banget, apalagi saya diundang oleh acara Mongis ini, saya senang banget. Terus juga tadi saya sempat bertemu sama Kak Maharani dan juga Aji Dewa. Terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan saya untuk tampil di sini juga. Dan yang pastinya saya ingin minta tepuk tangan yang keras untuk kalian semua yang sudah menyiapkan waktunya. Capek banget. Yuk kita balik dulu ya, cari makan juga.